usah dikasih tahu kabar bahagia atau apapun karena konsol itu aku belum bisa jawab sekarang. Oke dong. Doain aja yang terbaik. Tapi udah berapa bulan sih? Ya perkiraan kandungannya berapa sih, Bang Eta? Berapa minggu nih? Belum tahu dong, karena aku belum bisa ngasih tahu apa-apa. Tapi kalau udah kasih tahu berarti udah. Karena kan anak laki-laki enggak sih, Bang? Kan yang pertama kan Amina perempuan nih, terus yang ya pokoknya aku belum bisa ngasih tahu apa-apa. Intinya Pak Mali nanti kalau ngasih tahu enggak boleh. Jadi aku silent aja sekarang. Aku enggak bilang iya, enggak bilang enggak, tapi minta doa yang terbaik saja dari buat teman-teman. Kalau keinginan sendiri Bang Eta, mau perempuan apa laki-laki, Bang? Iya, benar. Aku Cooper sama keluarga. Keluarga dari bapakku, ibu Mbak Pak Halilintar, dari ibuku, ibu Gedi. Jadi, kemarin kita supaya silaturahminya semua bareng. Kan atuk sama kakekku juga dari kedua kakek-kakek itu juga kami udah 10 tahun gak pernah ketemu. Jadi pas ketemu bareng-bareng semuanya, suasananya cair. Terus seru lah bagi-bagi baju lebaran, bagi-bagi THR lebaran. Jadi semoga silaturahminya sih bisa jalan kan, apalagi di bulan berkah. Jadi dengan semakin banyaknya silaturahmi semakin indah. Sama Amina. Bang Eta hari ini dapat 4 juta pan selamat ya Bang Eta. Sama Amina juga. Amina kan umurnya sekarang ini udah setahun sebulan ya, jadi pengennya dia biar bisa tahu juga semua keluarga-keluarganya. Tapi tentara apa? Pakai lebaran cepat teman-teman. Lebaran aku di Insya Allah aku 3 hari lebaran itu di Jember di kampungnya Pak Anak. Cuman aku lagi konsultasi juga sama istri sama anak, bukan anak juga lagi sakit. Kalau misalnya nanti sama dokter tidak diizinkan, tidak jadi. Tapi kalau misalnya sama dokter udah kondisi baik, semuanya diizinkan, ya kita berangkat. Jalur darat. Rencananya kapan banget itu? Sebenarnya sih jalur darat sebaliknya. Cuman kan namanya istri sama anak, nggak tahu nih nanti kondisinya kayak gimana. Takutnya nggak boleh lama di mobil atau gimana, kita mungkin bisa juga naik pesawat. Kenapa nggak boleh lama di mobil Bang Eta? Apa mengundang? Ya nggak boleh, kenapa ya? Jadi takut salah jawab. Ya nggak boleh aja gitu, biar ada yang dijaga lah, gitulah intinya. Kandungan baju lebaran Bang Eta, tema baju lebaran sama nggak? Tema baju lebaran samaan. Lagi dibikin, nggak tahu baju temanya apa, tapi bikin baju lebaran. Bang Eta. Seru banget lah bisa lebaran nanti sama Amina, sama istri. Apalagi nanti di kampungnya mertua gitu ya, yang banyak padi, banyak sawah gitu. Seru juga gitu kalau saya menambah. Karena kan kita udah 5-6 tahun ya, 3-4 tahun terakhir kan pandemi. Sebelumnya juga kalau dari keluarga bapak ibu kan semuanya di Jakarta. Mama Nuh kemarin sempat. Bapak, aku tuh hanya mudik kalau diajak sama bapak ibuku. Kan sekarang bapak ibuku ada banyak nih, ada bapak ibu yang dari aku, bapak ibu yang dari Aurel gitu. Jadi kalau diajak sama bapak ibu yang dari bapak ibu itu kan bikin air kita kan bagi-bagi jangan juga kan warga gen akan datang lah. Nah, kalau itu aku enggak bisa jawab juga tuh nanti kayaknya sih enggak tahu ya, belum suka surprise juga kan, kadang tiba-tiba ada Indonesia, kadang habis itu udah lagi ada undangan, banyak undangan sih katanya kemarin kata timnya. Terima kasih.